موعظة ونور فيه شفاء للصدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Mendengar saya sudah tenang. Kita mendengar saya damai di hati. Apalagi kalian bisa melantunkan sendiri, bisa membacakan sendiri, seperti yang Pak Yakub bilang itu, keberkahan untuk kalian juga untuk keluarga yang kalian yang selama ini masih menunggu kalian untuk menjalani juga. Dan yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala mendengar hal itu. Kalian diberikan ketenangan karena lantunan lantunan kitab suci. Dan keluarga yang di rumah juga akan diberikan ketenangan. Karena kita harus yakin kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu besar, besar sekali. Dalam hitungan detik kita pun bisa dirubah. Jangan pernah putus, jangan pernah puas dalam hal untuk membaca Al-Quran, lebih berjalannya untuk mempelajari. Karena kalau putus yang seperti أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا.